Dah start record eh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa la ta'assar. Allahumma ya barik, Allahumma ya barik, Allahumma ya barik. Allahumma fattah, wa sallam wa sallam alim, hakim, wa rasyid, wa sallam wa sallam Allahumma fattah, wa sallam wa sallam. Baik, untuk hari ini, berapa bulan? 13.5. Kuliah kita akan masuk kepada CLO yang kedua, iaitu bab yang keempat. Okay, instrumen dan amalan fiskal. Dalam topik ini, kita ada tiga subtopik lagi tentang instrumen fiskal. Apa dia instrumen? Alat-alat lah dalam bahasa Melayu. Okay, kita ada fiscal federalism atau dalam bahasa Melayunya federalisme fiskal. Dan kita juga ada satu lagi topik yang vital, iaitu dasar fiskal di Malaysia lah. Okay, insyaAllah hari ini saya cuba sentuh dua instrumen fiskal dan federalisme fiskal. Yang mana yang ini merupakan salah satu daripada bidang kajian saya lah. Saya sangat minat dengan bahagian ini sebab daripada master sampailah kepada PhD, inilah kajian-kajian saya yang mana saya boleh kongsikan apa dapatan, apa knowledge yang boleh kita mungkin jadi value added kepada kita punya syllabus lah. Okay. So nanti untuk dasar fiskal punya part, saya bercadang untuk record video lain dan kita boleh kongsikan di sesi lain lah, insyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini, okay, kita selepas belajar nanti diharapkan pelajar-pelajar boleh tahu tentang apa dia instrumen, apa dia alat-alat fiskal. Dalam bentuk sama ada penerimaan ataupun senarai perbelanjaan kerajaan. Saya percaya sebelum ni kita dah belajar dalam pentadbiran kewangan, kita dah tengok komponen-komponen, apa dia hasil, di bawah akta hasil satukan, apa dia senarai-senarai perbelanjaan, belanja mengurus dan belanja pembangunan. Tapi dalam perspektif fiskal ni, dia pecahkan pada lebih detail lah. Dia tak mengkategorikan sebab yang kita belajar dalam pentadbiran kewangan tu lebih kepada amalan dalam perspektif Malaysia. Yang ini lebih kepada konsep dan teoretikal. Secara public finance punya bidang lah. Okay. Kemudian kita akan sentuh tentang federalisme fiskal. Mungkin pernah dengar, mungkin baru hari ini dengar apa itu federalisme fiskal. Ada dua perkataan kat sini. Fiskal kita dah biasa, tetapi mungkin federalism tu kita lebih kepada pemahaman kita tentang institusi politik dan sebagainya. Tapi bagaimana kedua-duanya kita gabungkan menjadi satu konsep. Bukan konsep baru, konsep lama sebenarnya. Cuma mungkin dia tak familiar disebabkan mungkin bukan dalam bidang kajian masing-masing lah. Okay, federalisme fiskal kita akan tengok apa itu definisi dia dari segi teoretikal dan praktikalnya bagaimana. Okay, insyaAllah untuk hari ini kita akan cubalah insyaAllah dapatkan objektif yang dua ni, satu dan dua. So secara tak langsung sebenarnya apa yang kita nak belajar hari ni, kalau ikutkan dia punya matlamat utama dalam kita punya CLO yang kedua, dalam CLO kedua ni dah masuk pada topik yang keempat lah. Apa yang kamu perlu tekankan ialah bagaimana instrumen nanti yang kita tengok ni dari segi kepelbagaian penerimaan, kepelbagaian perbelanjaan ini, bagaimana instrumen ini memberi kesan kepada kerajaan, masyarakat apabila satu-satu komponen ini dipraktikkan oleh kerajaan. Dia ada kesan. Kalau kerajaan tak ada duit, dia mencukai, apa kesan dia kepada rakyat dan sebagainya. Yang itu nanti kita akan mungkin buat dalam latihan lah. Okay. Kita mulakan dengan topik yang pertama, iaitu fiskal. Kalau kita tengok daripada banyak pertemuan-pertemuan kita, daripada bab satu sampailah bab yang ketiga, pengenalan apa dalam public finance tentang kegagalan pasaran, kemudian kita belajar tentang sains sektor awam dan baru-baru ni kita belajar tentang pengundian awam. Tiga perkara yang kita belajar sebelum ni, dia tak masuk lagi kepada topik fiskal. Sedangkan kita punya kursus ini adalah tentang dasar fiskal. Hari ni, topiknya menjangkau kepada bab yang keempat. Barulah kita nak berkenalan apa itu fiskal. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya pelajar saya dah faham apa maksud fiskal. Cuma hari ni kita akan lebih detail lah. Okay. Apa makna fiskal?
Kalau dah biasa dengar, fiskal ni ada dua instrumen lah. Sama ada dari sudut perbelanjaan dalam sudut pencukaian. Dia ada penerimaan, dia ada receipt dan dia ada outlay, iaitu perbelanjaan. Macam mana kerajaan meletakkan spending untuk perbelanjaan-perbelanjaan tertentu. Yang ini kita akan tengoklah dari segi pecahan-pecahan dia. Dan adakah sebenarnya dengan aktiviti, dengan tugas mencukai dan tugas berbelanja oleh kerajaan, kerajaan boleh mempengaruhi naik turun ekonomi? Bagaimana? Jawapannya ya. Bagaimana? Ada kalanya tindakan kerajaan dari segi keputusan bajet membolehkan ekonomi naik dan juga boleh menyebabkan ekonomi melambung. Ataupun ada masanya dia boleh menyebabkan hutang yang sangat banyak. Bergantung. Dan ada kala apabila ekonomi, yang mana kita punya ekonomi ni terbuka, ada kesan daripada kemelesetan luar yang mungkin memberi kesan kepada ekonomi dalam negara. Apa yang kerajaan buat melalui dasar fiskal, salah satu daripada solution, melalui perbelanjaan juga ataupun salah satu bentuk pencukaian yang diturunkan pun boleh mempengaruhi ekonomi. Maksudnya kita betulkan balik daripada ekonomi yang jatuh, kita naikkan. Daripada ekonomi yang melambung, kita turunkan. Maknanya fungsi kerajaan dalam perspektif fiskal ini, dia lebih kepada fungsi penstabilan lah. Bagaimana, ingat tak dulu masa kita belajar tentang kegagalan pasaran untuk membetulkan ekonomi? Datang kerajaan untuk membetulkan. Apa polisi yang kerajaan buat? Iaitu melalui dasar fiskal mengembang. Bila kita kata mengembang, kat situ ada polisi yang akan meningkatkan perbelanjaan secara agregat dari segi isi rumah, dari segi firma dan juga kerajaan sendiri. Dalam masa yang sama, mungkin dia ada buat sekali dengan polisi pencukaian, pencukaian akan diturunkan. So maknanya dia kena ada salah satu, satu naik, satu turun. Okey. Dan apabila kerajaan mengenal pasti yang ekonomi kita pula berada dalam keadaan ekonomi melambung ataupun inflasi, yang mana harga naik, 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 naik dan terus naik tanpa dapat dikawal, yang mungkin disebabkan oleh permintaan pengguna yang terus menerus, disebabkan juga oleh bekalan barang di pasaran adalah berkurangan, yang itu adalah tarikan permintaan lah. So melalui perbelanjaan dan pencukaian ini, dasar pencukaian ini, dasar fiskal ini, kedua-duanya lah dasar fiskal, kerajaan boleh gunakan dasar fiskal mengecut untuk menurunkan pula dia punya permintaan agregat yang melambung disebabkan oleh tarikan tadi. Sama ada kerajaan mengurangkan perbelanjaan ataupun kerajaan mempengaruhi perbelanjaan isi rumah dan juga firma melalui peningkatan pencukaian. Yang itu banyaklah dia punya fungsi. Maknanya melalui dasar fiskal mengembang dan juga dasar fiskal mengecut. Maknanya betul lah. Kita kata dasar fiskal ni salah satu daripada instrumen yang kerajaan boleh gunakan untuk mempengaruhi naik turun ekonomi. Selain daripada dasar keuangan, kita ada satu lagi dasar. Okey. Persoalannya dekat sini, kita cerita pasal naik cukai, turun cukai, nak belanja. Macam mana kerajaan nak dapatkan pendapatan? Macam mana kerajaan nak mengatur perbelanjaan? Yang sebelum ni kita dah belajar dalam pentadbiran kewangan, dalam perspektif Malaysia, bagaimana kerajaan mendapatkan hasil daripada banyak komponen dan bagaimana kerajaan menguruskan perbelanjaan dia dari segi sebelum nak buat bajet, sampailah kepada proses-proses perbentangan dan kelulusan, sampailah kepada proses pelaksanaan, kita dah belajar semua. Dan kita faham tentang dalam perspektif Malaysia, kita pecahkan perbelanjaan tu kepada dua lah. Belanja mengurus, belanja pembangunan. So dalam fiskal ni, macam mana dia melihat komponen-komponen ini? Okay. Okay, yang ini pun masih lagi konsep. Apa maksud penerimaan? Penerimaan tu hasil lah. Hasil ataupun pendapatan. Pendapatan yang sama ada dia cukai, bukan cukai. Kalau kita belajar dalam pentadbiran, ataupun terimaan bukan hasil. Semua tu adalah bentuk-bentuk cukai, bentuk-bentuk hasil kerajaan lah. Yang kita kategorikan kan. Yang mana kalau dalam konteks Malaysia, kita ada satu tabung, kita masukkan di bawah. Kumpulan wang disatukan di bawah. Akaun hasil disatukan. Okey. Perbelanjaan pula merupakan kita punya spending. Bagaimana kita menggunakan duit kita, hasil daripada terimaan pendapatan tadi, bagaimana kita nak menyalurkan perbelanjaan ni? Sama ada kita nak bertujuan untuk pengurusan organisasi sektor awam itu sendiri melalui belanja mengurus, ataupun dia nak gunakan duit tu untuk belanja kepada rakyat, iaitu belanja pembangunan.
Yang itu yang kita dah belajar sebelum ni lah. Tapi hari ni kita akan tengok. Okay. Yang inilah dalam perspektif fiskal, kita ada alat-alat yang sebenarnya boleh menjadi idea kepada kerajaan. Selain daripada cukai, sebenarnya apa dia punya hasil? Oh, ada pinjaman. Kerajaan boleh cipta wang. Mungkin juga boleh mengenakan charge terhadap bayaran, terhadap penggunaan-penggunaan perkhidmatan dan sebagainya. Ataupun mungkin sesetengah peringkat kerajaan ada menerima geran daripada pusat kepada kerajaan negeri, menerima kerajaan menerima geran daripada kerajaan pusat lah, ataupun mendapat hasil daripada harta-harta kerajaan seperti sewa dan sebagainya. Nanti kita akan tengok satu persatu. Ini dipecahkan. Kalau kamu mungkin ada idea, okey, cukai masuk di bawah mana? Kalau kita belajar dalam pentadbiran kewangan, cukai mungkin di bawah hasil hasil cukai. Cuma ada langsung tak langsung lah, tapi yang itu kita tak spesifik. Okey. Okey, dari segi pinjaman perbelanjaan, yang ini komponen-komponen dia. Kalau dalam pentadbiran kewangan mudah. Dia ada belanja mengurus, belanja pembangunan. Cuma yang bila kita pecah macam ni, mungkin kamu ada idea tentang macam mana kita nak mengkategorikan, sebab benda ni dalam perspektif yang lebih umum lah. Selalunya kerajaan paling basic dia akan beli untuk kegunaan dia, beli barang dan perkhidmatan. Dia beli kenderaan, dia buat bangunan dan sebagainya untuk operasi sektor awam itu sendirilah. Yang ini kita gerikan di bawah belanja mengurus, beli aset dan sebagainya. Kemudian kita ada bayaran pindahan. Adakah bayaran pindahan ni termasuk di bawah perbelanjaan tanggungan? Kalau kita belajar dalam pentadbiran kewangan, beri hutang. Yang tu pun belanja juga. Kerajaan jadi pemutang kan? Itu pun dia spend juga untuk duit. Dia akan keluarkan juga. Satu lagi, bayar balik pinjaman. Yang itu pun perbelanjaan juga. Kita dah pinjam di atas, kita kena bayar pula. Mula-mula dapat hasil. Kemudian kita kena bayar semula. Yang ni pun untuk perbelanjaan juga. Dan akhir sekali, oh ni pembelian aset dekat bawah ni lah. Okey, kita tengok satu-satu. Yang ini lebih kepada konsep. Apa itu cukai dan sebagainya. Okey. Yang pertama, cukai. Semua orang tahu cukai. Cukai bukanlah bentuk bayaran hasil daripada pembelian, bukan. Juga bukan dari bagi denda, juga bukan. Tetapi yang ini tak ada kena-mengena, tiba-tiba kena bayar. Dalam arti kata lain, dia adalah sumbangan wajib daripada pembayar kepada pihak kerajaan. Walaupun sebenarnya pembayar cukai ni kadang-kadang dia tak dapat manfaat langsung daripada sumbangan dia. Dia bayar tapi dia tak dapat, berim, dia tak dapat bantuan BPH dan sebagainya. Maknanya dia menyumbang, dia bantu kerajaan dari segi kewangan, tapi mungkin dia tidak mendapat faedah daripada sumbangan dia. Okey, konsep lain, cukai juga boleh dikatakan sebagai pindahan wajib daripada sumber ekonomi sektor swasta. Nak nampak mudah, sektor swasta tu maknanya C dengan I lah, isi rumah dalam bentuk cukai pendapatan dan sebagainya. Kemudian kita bayar kepada kerajaan. Banyaklah kita punya apa komponen-komponen cukai sebenarnya. Yang itu kita akan belajar dalam bab yang terakhir sekali. Okey. Cukai ni dia boleh mendatangkan hasil kepada kerajaan, tetapi implikasinya kepada pengguna, kepada isi rumah, kepada firma, dia akan mengurangkan pendapatan boleh guna. Selalunya kita ada pendapatan, kita spend untuk ni, C plus dengan S kan, saving. Tapi bila ada kerajaan masuk, dia ada tax pula kat situ. So maknanya kita punya income tu, dia punya pecahan perbelanjaan kita tu, sebahagiannya untuk belanja, sebahagiannya untuk tabungan, sebahagiannya untuk bayar cukai. So maknanya kalau cukai banyak, balance yang kita ada untuk kegunaan kita, iaitu pendapatan boleh guna kita, akan berkurangan lah. Maknanya cukai ni nanti dia boleh mempengaruhi gelagat isi rumah, gelagat firma. Kalau dia rasa dalam tempoh inflasi, nak suruh orang jangan belanja, susah kan? Tak ada cara lain, dia gunakan kuasa cukai. Cukai saja, tingkatkan cukai, semua orang tak belanja sebab duit dah banyak disumbangkan kepada kerajaan. Okay? Yang itu akan menyebabkan berlaku pengurangan terhadap permintaan agregat di peringkat swasta lah. Okey, yang ini kita katakan sebagai kesan. Dia positif kepada kerajaan tetapi beri impak kepada rakyat. Sebab tu kadang-kadang kerajaan kena fikirkan banyak mungkin cukai yang boleh kita kenakan, tetapi apakah cukai yang benar-benar boleh mendatangkan hasil yang banyak tetapi mengurangkan beban. Kena fikirlah apa jenis-jenis cukai dia. Okay, adakah kamu target kamu untuk
cari orang kaya yang bayar cukai. Kalau kita tak nak kenakan cukai kepada orang miskin, maknanya asas tu kamu kena fikirkan. Dia bukan bersifat menyeluruh. Kena ada fokus. Maknanya kalau fokus tu, okey, kalau kata kita nak cakap orang kaya, mungkin dari segi aset kekayaannya. Tapi kalau kita rasa macam kita nak pelihara dari segi kekayaan individu tertentu, tapi kita nak lebih kepada dalam bentuk kesamarataan dari segi sumbangan cukai, mungkin kita boleh gunakan kaedah yang lebih meluas. Maknanya macam GST kan. Semua orang, sama ada orang susah, orang kaya, semua akan bayar cukai pada unit yang digunakan. Okay? So maknanya banyak kaedah yang kerajaan kena fikirkan apabila kerajaan buat keputusan untuk mengenakan satu-satu cukai lah. Dia kena tengok apa implikasi. Yang itu kita punya motif, kita punya pembelajaran hari ini. Okey, yang kedua, tak ada cara. Dah banyak sangat semua cukai kita dah kenakan. Kerajaan masih lagi tak cukup duit. Selalunya kerajaan akan ada alternatif untuk meminjam lah. Dan pinjaman ini selalunya bukan saja-saja pinjam. Selepas kerajaan buat bajet, didapati bajetnya defisit. Maknanya apabila kita peruntukkan banyak perbelanjaan berbanding hasil yang kita terima, maknanya akan ada defisit di situ. Tak ada cara lain, kerajaan terpaksa meminjam. Sama ada meminjam dalam negara, mungkin dalam negara itu dari segi pinjaman terhadap individu atau perusahaan tertentu, dengan cara menukar wang daripada pemberi pinjam, kita tukar dalam bentuk bond. Selalunya kerajaan tukar bentuk bond ataupun surat jaminan hutang lah. Selalunya orang-orang yang memberi pinjam duit ni yang jadi penghutang kepada kerajaan, si kerajaan adalah penghutang. Maknanya selalunya pemberi pinjam ni akan dapat pelepasan cukai lah. Okay? Ataupun mungkin kalau kerajaan tak nak mempengaruhi perbelanjaan individu dalam negara, apabila kerajaan meminjam individu dalam negara, dia akan mengurangkan aggregate demand kan, sebab pendapatan individu tu telah disumbangkan, jadi pendapatan boleh guna kurang. Maknanya mungkin satu lagi alternatif, kerajaan menggunakan pinjaman terhadap luar negara. Cuma kesannya nanti dia akan meningkatkan import terhadap peminjam-peminjam ni. Satu lagi dari segi beban, dari segi kadar mata wang yang tak menentu dan sebagainya, itu pun akan menjadi beban lah. Kita banyak pinjam kepada Jepun. Okey. Satu lagi kaedah, mencipta wang. Bila kita cerita pasal mencipta wang, kita terfikir tentang cetak wang. Sebenarnya dalam pencetak wang ni, konsepnya lebih lebih kompleks lah. Ada kalanya apabila kerajaan tak ada duit, dia boleh arahkan kepada bank pusat untuk membuat penawaran wang yang lebih banyak dalam pasaran. Maknanya bila mata wang banyak bergerak dalam pasaran, satu perkara yang kita akan nampak, nilai mata wang pada masa tu dia akan jadi lebih kepada inflasi lah, dalam keadaan inflasi. Dalam perasan tak perasan, bila pertambahan wang itu berlaku, peningkatan jumlah penawaran wang itu berlaku, maknanya kerajaan boleh mengenakan cukai tak nyata dekat situ. Ingat tak, bila kita kata keadaan ekonomi, inflasi, apa dasar yang kerajaan selalu gunakan? Dasar fiskal mengecut kan? Secara tak langsung. Kadang-kadang kita kata kerajaan pun boleh mencetuskan inflasi apabila dalam keadaan tertentu kerajaan nak nampak dia nak memerlukan duit dalam bentuk cukai. Dia tidak menambah cukai baru, tetapi dia akan meningkatkan kadar cukai sedia ada. Contohlah, kalau tiba-tiba dalam keadaan inflasi, apabila banyak wang dalam pasaran, apabila banyak wang yang dipegang oleh individu, okay, kita bayangkan dalam pada masa itu dah jadi inflasi, secara tak langsung sebenarnya mungkin yang itu telah dibentuk oleh kerajaan sendiri di peringkat awal, yang mengarahkan bank pusat untuk mencetak wang dan sebagainya. Maknanya income bagi isi rumah, contoh kalau kita tengok dari segi cukai pendapatan, mungkin sebelum ni cukai yang dibayar daripada pendapatan dia yang biasa-biasa, cukai yang dibayar adalah dalam bracket kit, mungkin dalam 5%. Tapi bila duit dia dah makin banyak, pendapatan dia menolak ke atas, maknanya dia punya kadar tu dah naik kepada bracket creep yang lebih tinggi lah. Mungkin dah naik kepada 7%. Yang situ yang kita tak nampak sebenarnya. Duit kita banyak, sumbangan cukai kita secara tak langsung lebih banyak. Kat situ kerajaan dapat secara tak langsung. Dia nama dia macam cukai, tapi dicetuskan oleh dari segi penawaran wang. Ini nama penciptaan wang. Okay? Itu macam kadang-kadang kita kata macam GST kan. GST, obviously GST tu memang sebab kerajaan mengenakan cukai, cukai-cukai baru.
yang kita ubahlah. Tapi dalam masa yang sama, inflasi tu pun tercetus juga kan. Semasa kita meningkatkan apa, memperkenalkan GST itulah untuk tempoh-tempoh tertentu. Okay. Dia nampak macam saling berkait lah. Okay, yang keempat, kita ada cukai, kita ada pinjam, kita ada cipta wang. Ada kaedah lain, iaitu bayaran penggunaan. Kerajaan boleh mengenakan caj apabila dia menyediakan perkhidmatan dan barangan awam. Tapi kalau kerajaan terlalu banyak menggunakan kaedah ini untuk mengutip hasil, dah tak ada beza dia dengan pihak swasta. Semua benda dia nak charge. Sebab tu selalunya menggunakan barang-barang awam ni, kita dapat dari segi percuma ataupun kos yang lebih rendah lah. Kita bayar sikit sajalah. Okey, contohnya apa? Kerajaan menggunakan bayaran perkhidmatan, okey, perumahan awam ke, kita ada perumahan untuk kaki tangan, kita sewakan kan. Lepas tu kita charge lah. Okey, lagi murah lah. Kemudian, lebuh raya. You guna, you kena bayar tol. Kalau dalam ekonomi sometimes, kita gunakan belanja-belanja pembangunan ni dalam bentuk pinjaman, di akhirnya ke depan tu disebut sebagai bayaran penggunaan. Kalau dalam konteks ekonomi, dia sebenarnya adalah bentuk cukai masa hadapan sebenarnya. Okay, yuran sekolah, rawatan kesihatan. Kalau dulu kita kena bayar RM1 kan? Tak ada dah kan? Ke masih ada lagi? Okay. Bayaran ini selalunya lebih murah lah. Sebab ada subsidi dan sebagainya. Sebab tu kita kena bayar semuanya, bibi rawatan pun lebih lebih murah. Okay. So maknanya bayaran penggunaan ini, kita kalau kita tengok dalam pentadbiran kewangan, dia masuk di bawah hasil bukan cukai. Dia bukan cukai tetapi dia segi hasil yang datang daripada bayaran penggunaan pengguna. Yang ini tak banyaklah dia punya contribution kepada jenis-jenis hasil kerajaan. Satu lagi, geran. Sama ada kerajaan pusat mungkin pernah menerima geran daripada institusi antarabangsa. Nak beri geran. Selalunya geran ni dia beri tanpa dia minta untuk dibayar balik. Kita bukan pinjam, maknanya kita dapat duit tu. Dalam konteks Malaysia yang banyak berlaku adalah geran yang diterima oleh kerajaan negeri dan local government lah. Yang tu nanti kita tengok dalam pemberian. Kita tengok dalam perspektif fiscal fairism. Kita tengok banyak sebenarnya pemberian. Mungkin pelajar tahu tentang pemberian. Lebih kepada pemberian panjang jalan negeri, pemberian ikut jumlah penduduk. Yang itu yang biasa yang kita tengok dalam dalam perlembagaan persekutuan lah. Sebenarnya banyak lagi geran-geran yang kerajaan kenakan, tapi kerajaan berikan, tapi ada dia punya syarat-syarat tertentu lah. Sebab tu bila ada syarat-syarat tertentu, dia akan menyebabkan negeri-negeri ni mendapat income yang berbeza-beza. Status negeri pun dari segi kemampuan mengutip hasil pun jadi berbeza-beza disebabkan oleh syarat-syarat untuk mendapatkan geran daripada pusat ni. Yang nanti nanti kita akan sembang ke depan lagi lah. Okay. Hasil seterusnya, okay, mungkin daripada royalty ataupun keuntungan daripada perusahaan-perusahaan awam. Macam mana Petronas boleh menyumbang income kepada kerajaan, bagaimana GLC boleh menyumbang pendapatan kepada kerajaan, ataupun kerajaan ada harta yang boleh kita sewakan lah. Itu salah satu bentuk pendapatan yang boleh diterima oleh pihak kerajaan. Okey, habis untuk penerimaan, okay, komponen-komponen tu, kita masuk kepada jenis-jenis perbelanjaan pula. Yang pertama, benda paling basic sekali. Beli barang dan perkhidmatan. Kita ada pejabat. Maknanya ada pejabat, kita ada apa, kaki tangan untuk menguruskan kita punya operasi. Perlu ada alat tulis kan, kena ada mesin fotostat, kena ada perabot-perabot, kena ada semualah. So benda-benda ni nampak ni, perbelanjaan ni sebenarnya adalah perbelanjaan one off. Dia bukan yang beli, ada yang perbelanjaan yang boleh berulang, ada perbelanjaan one off macam beli kenderaan ni, tak setiap tahun bukannya dia akan belilah. Okey. So, yang ini adalah pembelian-pembelian untuk input pengeluaran sektor ni lah. Okay, sektor kerajaan daripada isi rumah dan juga firma. Okay, next. Kerajaan gunakan duit dia juga untuk tujuan bayaran pindahan. Okay, bila kita tengok konsep apa makna bayaran pindahan ni? Okay, bayaran pindahan, bayaran yang dibuat oleh kerajaan kepada individu bukan sebab dia menyumbang sesuatu kepada kerajaan. Dari segi produktiviti tu dia memang tak ada. Tapi kerajaan beri duit kepada dia. Okay.
Apa makna dia? Apa contohnya? Okey, sekiranya anda pernah menerima beasiswa, kan? Sekiranya pencen-pencen diterima oleh pusara-pusara. Dia tak kerja pun, tapi dia dapat duit. Yang itu bayaran pindahan. Yang ini selalunya nampak macam perbelanjaan yang nampak membebankan kerajaan, tapi ada setengah perbelanjaan yang telah ditetapkan dalam perlembagaan yang sangat susah untuk kita ubah. Sebab dia dah statik dalam, dia dah diperuntukkan dalam perlembagaan. Yang ini di bawah akaun perbelanjaan tanggungan, bayaran pencen dan sebagainya. That's why isu pencen ni kadang-kadang dia susah sikit kita nak bincang. Kalau kita tengok dari segi komponen pencen, memang banyak berapa banyak persen yang telah dibelanjakan daripada komponen-komponen perbelanjaan kerajaan. Okay? Kadang-kadang kita dapat kelebihan dari segi bonus. Kaki tangan. Kita kata kaki tangan produktif. Tetapi bonus itu dibayar bukan atas sebab productivity. Bonus itu adalah sumbangan yang diberikan tanpa ada kena-mengena dengan produktiviti kaki tangan. Dia bagi saja. Yang itu adalah bayaran pindahan. So, tengok contoh-contoh ni. Bila kita tengok contoh-contoh ni, kadang-kadang soalan tu dalam bentuk MCQ, dia boleh tanya berikut adalah contoh-contoh bayaran pindahan. Kecuali, yang itu pun nak kena kenal pastilah. Kita kena tengok dari segi belanja terhadap siapa dia punya target untuk menerima perbelanjaan tersebut. Adakah individu yang menerima perbelanjaan tersebut bersifat produktif? Yang itu maknanya kalau kata tidak, dia adalah bayaran pindahan. Okey, seterusnya, beri hutang. Maknanya kerajaan sebagai pemberi pinjaman, penghutang. Individu sebagai penghutang. Individu kaki tangan, kalau nak buat pinjaman kerajaan, pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan, maknanya itu pun adalah spending daripada kerajaan. Selalunya dia punya, kalau dulu-dulu kita kata mungkin boleh buat pinjaman apa kepada kerajaan, tapi sekarang ni kalau pinjaman komersial dia punya interest lagi murah lah. Orang tak ramai meminjam pun untuk tujuan membeli kenderaan menggunakan apa pinjaman kerajaan. Selalunya pinjaman perumahan okey. Okey, kalau kerajaan negeri, okey, selalunya kerajaan negeri yang berhutang ni adalah kerajaan negeri lah. Kerajaan pusat beri duit kepada kerajaan negeri dalam bentuk pinjaman yang mana kerajaan negeri gunakan untuk tujuan belanja pembangunan. Bila kita tengok belanja pembangunan untuk negeri apa dia? Iaitu dari segi penyenggaraan air, kan? Dia membekalkan air kepada rakyat-rakyat untuk sempadan negeri, kan? Yang itu hasil daripada pinjaman daripada kerajaan lah. Kalau kita buka akaun kerajaan negeri, bila fokus kepada belanja pembangunan, memang dia punya komponen tu adalah untuk tujuan bekalan air. Maknanya kalau banyak dia punya perbelanjaan dari segi nak senggara air dan juga jalan-jalan negeri, maknanya mungkin banyaklah hutang yang akan dibuat oleh kerajaan-kerajaan negeri ni. Okey. Apa lagi belanja-belanja yang kerajaan boleh buat? Okey. Belanja dia bayar balik pinjaman. Yang ini nampak macam kita pinjam untuk tujuan pembangunan, tapi kita kena ingat untuk bayar semula lah. Kerajaan sebagai penghutang, dia kena bayar balik dalam mungkin dalam bentuk interest juga. Kalau melibatkan wang asing lagi banyak lah. Ini pun salah satu bentuk tanggungan kerajaan. Okay, beli aset. Sebenarnya yang ni dengan yang kat atas tadi pun lebih kurang sama je lah. Okay, beli aset dan juga beli barang dan perkhidmatan. Okay, habis untuk topik kita yang pertama tentang instrumen. Dia konsep saja, tentang konsep asas tentang komponen penerimaan dan juga okey, yang ini masuk kepada topik yang agak, tak tahulah, saya rasa menarik. Mungkin kamu ada sedikit pengetahuan tentang apa itu federalism. Dan dah ada pengetahuan tentang apa itu fiskal. Kita tahu fiskal itu cukai dan belanja. Tapi bila kita tengok kepada perspektif federalism, dari segi institusi politik, dari segi pengurusan sistem berkerajaan, bagaimana dua komponen ini kita gabungkan untuk kita urus. Okey, kemudian kita ada subtopik lagi di bawah fiscal federalism ni, iaitu tentang agihan fungsi fiskal. Masih ingat tak topik yang kita belajar pada awal bab tentang tiga fungsi fiskal, iaitu fungsi penstabilan, fungsi pengagihan, fungsi peruntukan. Bila saya kata fungsi penstabilan, apa keywords dia? Okey, kerajaan pusat kena betulkan ekonomi, kena pulihkan ekonomi, sama ada
dalam bentuk pengangguran ataupun ekonomi melambung yang menggunakan dasar fiskal. Yang kedua, fungsi pengagihan, keywords dia adalah membetulkan jurang antara rakyat. Orang kaya dengan orang miskin, jangan besar sangat jurang. Okay, maknanya kerajaan betulkan dalam perspektif fiskal, kerajaan cukai orang kaya, kerajaan beri bantuan kepada orang susah. Yang itu kita memenuhi fungsi pengagihan. Satu lagi fungsi iaitu fungsi peruntukan. Okey, fungsi peruntukan, kerajaan gunakan duit daripada cukai yang dikutip, daripada hasil yang diterima untuk tujuan sedia dan keluarkan barang dan perkhidmatan. Persoalannya, ada setengah negara, bukan hanya satu kerajaan, tetapi dia ada layer-layer government. Dia ada banyak peringkat-peringkat kerajaan. Siapa nak urus apa? Persoalannya. Kita ada pusat, kita ada negeri, kita ada local government. Siapa nak buat tanggungjawab fungsi pensabilan? Siapa nak buat tanggungjawab fungsi pengagihan? Siapa nak membuat tanggungjawab fungsi peruntukan? Yang ini kita akan pecah mengikut agihan fungsi. Okay? Yang ini menariknya, kita akan tengok ada dua perspektif lah. Okay, mukadimah. Luffy nak ngaji, Luffy? Okay, kalau tengok kepada surah Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna allaha alimun khabir. Bulan Ramadan ni kan, nak kena banyak ngaji lah nah. Okay, apa sebenarnya intipati daripada mukadimah ni? Bila kita nak cerita pasal apa topik kita seterusnya selepas ini, saya suka untuk melihat kepada firman Allah ni. Yang mana Allah telah menyebut, Allah berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kami, ini Allah lah Tuhan, menciptakan kamu dari seorang laki-laki, Adam, dan seorang perempuan, iaitu nenek kita lah, Hawa, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Bayangkan daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, kita menjadi variety, kita sangat heterogeneous, kita ada bangsa yang beribu, banyak sangat suku-suku bangsa, yang mana Allah kata supaya kamu saling kenal-mengenal. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Okay. Bila Allah sebut tentang Allah mencipta, asal daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan, akhirnya menjadi bersuku-suku bangsa, berbilang-bilang bangsa. Apa yang kita nampak dalam kelas ini saja pun dah ada kepelbagaian dari segi budaya, bahasa, agama, kan? Kita ada kepelbagaian. Kita baru tengok perspektif dalam kita punya webex ni. Tetapi bayangkan untuk sempadan dunia ni, sempadan negeri-negeri. Ada tak masyarakat yang kita kata, dia dalam satu sempadan sama aja dari segi citarasa. Okey, katalah kita kata semuanya adalah daripada suku bangsa yang sama. Tetapi kita harus ingat, even seorang individu, dia punya kehendak pun berbeza. Ayab dengan apa dengan Lutfi mungkin berbeza. Okay? Nah, tadi Koko dah balik dalam. Dia pun mungkin berbeza dari segi kehendak. Padahal bangsa, budaya sama. Tetapi berbeza. So, kalau saya nak cerita tentang, Alhamdulillah. Okay? Bila kita nak cerita tentang kepelbagaian ini, apa cabaran kepada kerajaan? Dalam sempadan politik, dalam sempadan negara yang paling besar, macam mana kita nak mengurus kepelbagaian dari segi budaya, bahasa, agama? Sedangkan kita ada cukai yang kita kutip, dan apa bentuk perbelanjaan yang boleh kita kompromi untuk kita belanjakan, untuk kita jaga semua minoriti dan majoriti? Yang ini yang menjadi satu topik yang paling susah. Sebab dia akan melibatkan dari segi keharmonian, toleransi dan sebagainya. Susah sebenarnya nak nguruskan kepelbagaian. Saya lupa nak share tentang dalam negara, dalam banyak-banyak negara dekat dalam dunia,
kita ada ranking, kita ada degree of heterogeneous, eh, the variety of apa dia punya society lah. Maknanya daripada keseluruhan negara-negara kat dunia ni, kalau saya tanya, tolong tekan eh, kalau saya tanya, sebutkan pada saya negara yang kamu rasa dia sama aje. Kalau kita kata Malaysia ni, dia heterogeneous lah kan, kita ada kepelbagaian. Sekarang ni saya tanya, cuba sebutkan pada saya, apakah negara yang kamu rasa dia sama saja? Dari segi bahasa, dari segi bangsa, ada tak? Tolong respon saya. Negara Jepun. Jepun. Lagi? Ada tak? Siapa suka K-pop? Ha, saya nak nyanyi K-pop, saya tak kerti nyanyi K-pop. Okay? Korea. Jati, madam. Ah, ha, tak kerti. Korea Selatan. Korea Selatan paling homogenous. Dia tengok dari segi dia punya minat dia yang sama. Eh, macam orang Jepun pun minat dia sama. Tak, maknanya kita senang handle. Eh, bila kita ada keinginan yang sama, kita senang nak urus. Tetapi kalau dari segi yang ramai-ramai ni, dari segi budaya, dari segi kehendak semua berbeza-beza, jangan cakap bahasa lah. Even kita dalam state pun, kita berbeza-beza kan. Orang Kelantan suka benda lah. Orang Kelantan suka bodoh. Orang Johor suka apa? Orang Kedah suka apa? Orang Kedah suka apa? Dari segi selera makan pun tak sama kan? Dari segi bahasa pun kita dah jadi, kita punya action pun dah tak sama. Orang tukar parti. Okay? Ha, dia suka tukar parti ya? Maknanya, kita nak uruskan kepelbagaian walaupun satu bangsa tu pun sangat susah. Eh, yang ini yang selalu dipikirkan dari segi nak membentuk institusi negara lah. Tapi kalau bagi sesebuah negara yang memang dah menjadi sebuah negara, dia pula nak cari formula macam mana kita nak pastikan kita boleh harmoni dalam bentuk kita menyalurkan perbelanjaan kita tu lebih bersifat adil, kan? Adil tak semestinya sama rata, kan? Ha, tetapi adil lah. Maknanya dia boleh mendatangkan kepada keharmonian politik itu sendiri. So maknanya bila kita cerita pasal kepelbagaian, dia ada isu tentang macam mana nak urus politik. Betul tak? Kalau kita tengok pun dari segi politik, kita kat Malaysia pun politik-politik kita ikut kepada sistem apa? Sistem etnik kan? Ha, bangsa. Okay? Ha, Cina diwakili oleh apa? Kenapa ada perwakilan kepada kelompok-kelompok budaya ataupun bangsa tertentu? Sebab kita percaya orang yang kita pilih itu adalah orang yang paling memahami kita. Untuk kita kompromi di peringkat yang lebih atas lagi lah. So yang itu akan menjadi satu untuk kesukaran lah. Okay, bila kita merujuk kepada bidang-bidang institusi politik, salah satunya dalam perspektif federalisme, yang ini banyak pemikiran-pemikiran yang boleh saya katakan dia datang daripada pemikiran Yahudi sebenarnya. Federalisme ni, Barat juga, Barat pun banyak orang Yahudi kan. Bagaimana kepelbagaian ini boleh kita urus dengan cara tertentu? Yang ini antara scholars yang membawa kepada konsep ni, dibawa kepada konsep federalism. Bila kita sebut federalism, bagi kita yang mempunyai pengetahuan yang bukanlah kata cetek, tapi kita sekadar tahu, okay, sistem kerajaan kita ada persekutuan, federation, kita ada sistem unitari kan. Selalu orang mengaitkan federation dengan federalism. Adakah perkataan itu benda yang sama ataupun sebenarnya kita harus bezakan? Okay, hari ini saya nak ceritakan tentang apa sebenarnya konsep federalism ni. Kita selalu dengar kata federalism. Adakah dia merujuk kepada sistem politik? Adakah dia merujuk kepada perlembagaan? Okay, kalau kita tengok sebenarnya federalism ni asalnya kataan ism itu sendiri kan. Dia adalah konsep nilai, prinsip-prinsip normatif. Dari segi nak menguruskan kepelbagaian manusia ni. Bagaimana kepelbagaian ni kita nak uruskan dalam satu kesatuan. Maksudnya dalam satu sempadan negara, kita ada sempadan negara, macam mana kerajaan nak menguruskan kepelbagaian. Yang itu dari segi konsep normatif federalism. Okay, kalau konsep yang lebih besar, sebenarnya federalism ini, dia lebih kepada satu prinsip tentang nak agihkan kuasa tertentu, di peringkat-peringkat kerajaan. Yang ini dah masuk kepada konsep lebih kepada sistem government lah.
Plagiarism ni boleh merujuk kepada bagaimana idea untuk membentuk agihan kuasa, yang mana agihan kuasa ini diperuntukkan dalam perlembagaan bagi setiap negara untuk memastikan setiap kuasa yang diberi di peringkat-peringkat unit ini tidak boleh diambil alih ataupun dicemari oleh pihak-pihak tertentu. Maksudnya dengan persetujuan sama, pusat ada kuasa ni, negeri ada kuasa ni, local government ada kuasa ni. Yang itu dari segi konsep institusi lah. Maknanya federalism ni adalah idea sebenarnya ataupun pemikiran tentang macam mana nak menguruskan kepelbagaian dengan kaedah kita meletakkan kelompok-kelompok tertentu ataupun dalam arti kata kita mengecilkan kita punya sempadan menjadi mungkin state, mungkin local government ni, supaya kita lebih mudah urus dengan kuasa-kuasa yang tertentu. Faham ke tidak ni? Faham ke tidak? Dalam erti kata lain, dia masih lagi idea. Ism-ism ni adalah pemikiran eh. Okay, ism-ism, isma-isma ni dia adalah pemikiran. Maknanya dia adalah idea. Idea tentang bagaimana kita nak bentuk kerajaan, bentuk negara. Ada ke lagi negara yang nak membentuk negara? Okay. Inilah bidang kajian saya dalam bidang PhD saya. Nama sungguhlah. So, bila saya tengok, ada sebenarnya negara-negara yang dulunya unitari, kesatuan, dia bergerak untuk membentuk kepada sistem persekutuan. Dia baru nak mengubah, maknanya mengubah. Benda ni masih lagi signifikan lah untuk kita bincangkan. Kenapa? Kesan daripada ketidakharmonian. Ada konflik sana sini. Bila saya kaji tentang konflik di kebanyakan negara-negara belah-belah Afrika dan belah-belah barat, belah-belah apa, Timur Tengah sana, konflik yang berlaku ni disebabkan oleh ketidakkesesuaian sistem yang dipilih. Kenapa dia tidak menyebut unitarisma? Kenapa dia sebut federalisma? Ya, betul. Kalau saya kata perkataan federalisma tu sinonim dengan perkataan federal, federation. Tapi bila saya sebut pasal federalisme, tolong ingat yang ini adalah ideologi. Tentang idea, tentang bagaimana kita cuba nak bentuk satu peraturan, universiti, organisasi, sorry, organisasi kerajaan. Okay. Okay, apa yang diutarakan oleh pemikir-pemikir federalisme ni lebih kepada disebabkan ada kepelbagaian, lebih baik individu-individu ataupun kelompok-kelompok tertentu kita kenal pasti untuk kita jadikan dia sebagai sempadan-sempadan tertentu. Cuba tengok Kedah, Kelantan, ada tak ada ataupun lebih spesifik di peringkat Dewan Undangan Negeri kan kadang-kadang. Kenapa dalam politik selalu diubah kawasan sempadan? Maknanya kita dalam sempadan politik, dalam sempadan negara, kita bebas untuk bergerak dari segi mobility. Kita nak pindah sana, nak pindah sini. Kalau anda adalah individu yang lebih selesa dengan persekitaran, dengan masyarakat yang sama dengan kita punya kehendak, kita akan duduk dengan keadaan yang selesa, kita akan duduk sampai bila-bila. So, maknanya senang diurus. Maknanya dari segi local government, dari segi pengurusan di peringkat politik pun senang. Maknanya kita berada pada sempadan yang sama-sama punya kehendak yang sama. So, sebab itu kadang-kadang bila politik, kita tengok kawasan itu adalah kawasan orang India. Ada tak parti PAS letak wakil dekat situ? Takkan ada. Maknanya, yang ini saya kata, dia adalah kena-mengena dengan politik, dia ada kena-mengena dengan institusi dan dia akan ada kena-mengena dengan pengurusan fiskal. Benda ni besar sebenarnya. Memang dia besar. Okay? Sebab itu, bila kita cerita pasal federalisme, yang ini antara idea yang dikemukakan oleh scholars tentang macam mana kita nak mengurus, mengatur negara. Okey, kalau kita tengok kat sini, ada empat. Kalau ada pecahan lah. Tapi saya rasa kita dah bincang benda ni dalam pentadbiran kewangan kan? Dalam apa fungsi-fungsi kerajaan kan? Mengatur dan sebelum ni kita ada sentuh tentang federalisme. Okey, kita ada dual federalism. Kita ada cooperative federalism. Okey, di bawah dual federalism, ada layer cake, ada coordinate authority. Yang mana local government implicit, tak nampak dalam sistem negara tu ada local government, authority-nya dia
tak nampak. Okay. Kalau tengok layer cake, langsung tak ada local government. Maknanya kita hanya nampak central government dengan state government. Okay. Kemudian kita ada, tolong mute, Sat, siapa yang baru masuk? Tolong mute. Buka lah. Buka. Apa saya kena sambung lah. Okay. Yang kedua, kita ada coordinate authority. Nampak dua juga. Ada kerajaan. Kita tekan lagi. Tolong tunggu. Okay, kita ada dua eh. Local government duduk dalam state government. Okay, yang kedua, kita ada coordinate federalism. Okay, kita ada cooperative federalism. Yang ini kita nampak peranan local government dalam sesebuah negara. Okay. Sama ada sebuah negara itu membentuk bubble cake ataupun dari segi HTTP. Hei, foto markah budak ni. Okay, kat mana Malaysia? Malaysia sistem apa? ABAB. Dual federalism AB. Cooperative federalism AB. Saya rasa, madam. Ya lu ni saya rasa macam Malaysia boleh bawah cooperative federalism sebab ada perkongsian kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Ni. A ke B? Cooperative federalism. Di bawah cooperative the A ke B? A ke B. Dia ada sama ada marble cake ataupun dia dalam bentuk overlapping. Maknanya ada kuasa tu dia overlapping. Saya rasa dalam bentuk kalau local government kita dia bawah kerajaan negeri. Dia bawah kerajaan negeri. Adakah local government negeri, kita betul. Explicit ke implicit? Local government kita explicit ke implicit? Implicit. Implicit. So maknanya kamu bersetuju dia bukan kooperatif tetapi dia adalah dual. Betul? Betul tak, Ayah? Betul. Bila tengok senarai pusat, senarai negeri, adakah senarai kerajaan tempatan? Tak ada. Tak ada kan? So maknanya kita di bawah dual federalism. Ini corak kita punya sistem pentadbiran. Kita duduk dekat A ke kat B? Yang maknanya lekek ni langsung tak nampak dia punya local government eh. Kita A ke B? B. Amira, B. Afif kata B. Semua B. Maknanya kita adalah coordinate authority. So tolong ingat eh. Malaysia dia punya corak federalism motu coordinate authority. Eh. Ni kalau kita tengok ni ada Australia, Germany dalam bentuk yang macam ni lah. Dia even cukai pendapatan individu yang dikutip oleh di Germany dia akan bagi kepada tiga. Local government dapat, state government dapat, central government dapat. Tapi di Malaysia, kita semua disapu bersih oleh kerajaan pusat. Itu maknanya kita punya sistem. Apa yang kita pilih lah. Dia termaktub kepada perlembagaan. Okay? So, macam mana kita nak kelaskan negara-negara kat dalam dunia ni, especially yang dalam federation, kita boleh nampak lah. Kalau kita faham, bila kita baca, dia ni duk sebut, dia sebut ada central government, state government, local government tak sebut langsung. Maknanya dia mungkin layer cake. Dia dalam bentuk vertikal, pusat atas, state government dekat bawah. Okay. Yang ini maknanya ini dari segi metafora, yang ini segi ideologi. Ini adalah konsep federalisme. Macam mana kita nak mengurus negara dalam idea
mengagihkan di peringkat-peringkat unit yang lebih banyak, kan, di pusat negeri. Okey. Okey. Apa beza federalisme dengan sistem kerajaan? Saya ulang balik, federalism adalah abstrak daripada istilah isma. Dia adalah konsep normatif, falsafah, pemikiran. Dia cuma idea je, tapi orang nak gunakan model dia, gunalah. Tak guna, tak gunalah. Tetapi bila kita bercerita tentang masuk dekat sempadan Indonesia, oh, yang ini adalah Republik Kesatuan Indonesia. Dia mention siap-siap dia adalah negara kesatuan. Masuk je sempadan Malaysia, Persekutuan Malaysia. Maknanya dia adalah sistem persekutuan. Ada negara memang yang dia akan sebut, disebut Federation of apa. Okay. Ada yang disebut memang unitary. Dia memang dia declare bahawa dia adalah sebuah negara yang mengamalkan sistem kesatuan. Singapura apa Persekutuan kesatuan. Unitary. Unitary. Okay, maknanya bila kita cerita pasal unitary, persekutuan, dia adalah satu bentuk yang memang dah dipraktikan, yang itu lebih kepada institusi lah. Falsafah tadi, federalisme itu lebih kepada falsafah. Tapi kalau dari segi federation dan juga unitary, dia lebih kepada sistem kerajaan. Ada setengahnya melihat pada istilah bentuk kerajaan. Tapi bila kita katakan, bila kata bentuk kerajaan, ada yang tak faham tentang konsep, dia akan cerita pasal sistem pemerintahan dalam bentuk parlimen, dalam bentuk apa eksekutif dan sebagainya. Tapi bila kamu nak merujuk kepada konsep persekutuan, konsep kesatuan ataupun konfederasi, kita akan merujukkan dia sebagai istilahnya system of government atau governmental system lah, ataupun sistem kerajaan. Okay. So maknanya ini adalah sebuah institusi negara yang jelas nampak. Okay. Dia bukan lagi falsafah dan pemikiran, tetapi betul adalah sistem kerajaan. So, saya tutup Kota Malaysia tu. Cakap dengan saya, yang hijau tu apa, yang biru tu apa? Yang hijau tu federation. Warna biru, no. Betul. Yang hijau. Hijau tu federation, kan? Lain. Yang hijau federation. Merah. Biru? Yang biru unitary. Yang biru unitary. Apa yang menyebabkan rakyat confident yang hijau tu adalah federation? Misal ada negara yang awak rasa macam, dia ni memang confirm. Negara Amerika Syarikat. Kat mana? Kat sini kan? Kat sini kan? Okay. Bila kita tengok peta ni, dalam pemikiran kita, sebelum kita tengok peta, dengan pengetahuan yang kita ada, kalau saya tanya, daripada negara yang ada lebih kurang 200 lebih, 158 yang berdaftar dengan UNDP, siapa yang majoriti mengamalkan sistem unitary atau federation? Majoritinya mengamalkan sistem apa? Majoriti amalkan sistem unitary. Unitary. Kalau tanpa pengetahuan, kita akan kata persekutuan. Sebab apa? Persekutuan adalah dekat dengan kita dan kita rasa almost semuanya praktis federation. So kalau kira kat sini, perasan tak negara-negara federation, majoriti adalah negara-negara yang besar-besar belaka. Kan? Canada. The United States. Ni apa? Mexico. Venezuela. Brazil. Brazil. Bawah ni? Argentina. Lagi yang ni? Tu Rusia. Rusia. Yang ini? Tu Jerman. Germany. Yang ni? Siapa tahu. Nigeria. Nigeria. Lagi ni? Itu Sudan. Sudan lagi? Ethiopia dengan Somalia. Ethiopia, Somalia. Yang ni? Itu Pakistan. Pakistan ke? Ni? Pakistan madam. Itu India. India, cepat tahu. Okay. Ini? Australia. Australia. Berapa pengamal-pengamal, berapa banyak negara yang mengamalkan federation? Roughly lah. Tak sebut angka tepat pun tak apa.
lebih kurang berapa? Banyak, saya rasa lebih daripada 60 kot. Lebih 60 eh? Okay. Dan juga Malaysia kan? Ya, ada Malaysia. Ada, saya sajalah. Kalau you nampak hijau ni, sasar lah you kata yang hijau tu adalah Federation. Kan? Hijau bagus. So far ni, eh, kelas ni lebih, pengetahuannya lebih bagus. Pengetahuan am lebih bagus. Sebab kalau saya tanya secara rambang kepada semua kelas saya, kebanyakannya dia akan kata majoriti pengamal adalah sistem persekutuan. Lepas tu dia tak boleh kenal pasti pun negara-negara yang mengamalkan sistem persekutuan ni. Okay, nanti kita akan tengok berapa sebenarnya jumlah yang mengamal. Ia sebenarnya bermula daripada sejarah. Kan? Kalau kita tengok ni, faktor negara yang besar pun akan jadi sebab. Kenapa negara itu memilih untuk menjadi sistem persekutuan lah. Semua ada kena mengenai dengan sejarah. Nanti kita akan tengok sikit-sikit. Ini yang saya kata, saya share apa benda yang saya dapat daripada saya punya kajian, daripada master sampai lah kepada PhD. Saya share kepada pelajar lah. Yang ini extra. Value added kepada you all punya ni lah. Okay. Kalau kita tengok sebenarnya, dulu-dulu, sejarah dulu-dulu, dia yang ada unitary dan confederation. Maknanya, semua sempadan-sempadan kecil ini, sama ada ada dengan raja, ataupun dia ada kuasa tertentu, dia tak bermula dengan federation pun. Semuanya bermula dengan ada raja, ada ketua dalam sempadan yang kecil. Maknanya dia banyak datang daripada unitary dan confederation. Confederation adalah macam state government kan yang kuat. Okay, macam Malaysia pun kita bermula dengan confederation. Kita ada negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tak bersekutu. Yang akhirnya menukar kepada sistem persekutuan lah. Okay, pada asalnya kesatuan ini mengungguli sistem politik negara daripada zaman-zaman sejarah dulu. Yang pertama sekali adalah France. Ia adalah prototip pertama yang declare yang dia sebagai ada sistem unitary. Okay. Kemudian ikut sikit-sikit diikuti oleh Greece, Itali, UK. UK yang duk apa jajah kita dekat tanah Melayu dulu, dia pun cuba untuk nak terapkan sistem unitary. Dia nak kuasai, dia nak ada suatu kuasa daripada pusat, macam mana dia nak melawan kepada sistem beraja-raja untuk setiap state tu. Akhirnya memang unitary ni tak boleh ngam dengan Malaysia punya sistem politik kita lah. Okay, Jepun, Indonesia dan semua-semua negara ni, kalau kita ikutkan majoriti negara di dunia mengamalkan sistem unitary macam kita tengok lah. Kalau kamu tengok kepada raja, unitary datang kepada banyaknya negara yang kecil-kecil-kecil belaka. Negara yang kecil dengan kepelbagaian yang sangat rendah, maknanya homogenous, dia sangat mudah diuruskan. Tetapi bagi negara yang sangat besar macam China, macam Arab Saudi, negara yang besar dia sebenarnya lebih sesuai sebenarnya kalau negara yang lebih besar ataupun berpulau-pulau macam Indonesia. Kalau kita nak kaji dari segi kesesuaian sistem tu, dia better pergi federation. Tapi banyaklah sejarah yang menunjukkan kenapa Indonesia sangat menentang persekutuan. Dia menolak sampai dia memang mengubah dia punya ideologi. Federalism ni memang tak masuk langsung dalam dia punya sistem ideologi dia. Dia mengubah kepada ideologi Indonesia. Bayangkan Indonesia dari segi etnografiknya, dia ada beratus-ratus etnik yang sangat banyak. Kamu bayangkan kamu kena mengorbankan kamu punya identiti sebagai orang Cina, sebagai orang bangsa-bangsa yang lain, menjadi bangsa Indonesia dengan nama Indonesia, dengan bahasa Indonesia. Dia menolak sama sekali federalism. Dia menafikan dari segi, kalau kita kata macam hak asasi manusia lah kan. Tapi itulah yang diterima. Kira makan dalam lah kan. So kalau ikutkan kita ni, yelah Allah dah cerita memang ada kepelbagaian. Tapi macam mana kita nak mengurus kepelbagaian tu? Indonesia punya style dia tolak. Tapi dia ubah dalam keadaan tu. Tapi dia sangat ekstrim lah. Dia memang kuat lah dari segi ideologi. Sampai kadang-kadang kita pun tak kenal pasti. Agnes ni, Agnes Monica kan. Cinta ini. Nyanyi pula dah. Kan, kita tak tahu pun dia adalah bangsa Cina. Santai kalau macam Indonesia, student-student mobility saya, nama Dewi apa yang sebelum ni?
Rupanya dia orang Kristian. Saya tak boleh tahu pun. Dari Persik. Ha? Dari Persik. You Persik. Saya tak ingat nama dia. Ha? Yang itu memang Kristian. Eh? Maknanya kita tak boleh nak cam pun dia ni. Bangsa apa sampai tahap macam tu. Eh? Dia punya penyatuan dia tu. Okay, kalau kita tengok, dia banyak negara-negara kecil. Dan negara-negara kecil ni yang paling banyak konflik sebenarnya. Banyak konflik. Kenapa? Kalau bila saya kaji dari segi degree of heterogeneous, eh, among diversity of a society, negara-negara ni paling banyak konflik sebab dia terlalu banyak minoriti yang naik untuk memimpin adalah satu saja, sama ada minoriti ataupun majoriti. Yang mana dia tak boleh nak cater kepada kehendak minoriti-minoriti yang lain. Itu banyak konflik tu. Dia bayangkan ni kalau Malaysia lah, kalau kita kata nampak macam isu sensitif lah. Maksudnya kalau kita tidak menjaga agama, kita tak jaga budaya bahasa, dan kalau orang yang memerintah itu tidak faham tentang asas budaya orang lain, dia akan jadi konflik lah. Eh? So, but you bayangkan kalau kita melaksanakan sistem unitari, siapa yang ada kuasa ikut suka hati dia nak buat apa? Kan? Ha. Itu jadi konflik. Sebab itu, ada negara-negara yang kat tengah yang saya tunjuk ni, dia sedang berlaku transition daripada unitary kepada federation. Ada pula setengah negara, dia nak kekal dengan kuasa dia dengan unitary. Tetapi dia ubah dari segi kuasa itu melalui satu lagi kaedah lain. Ha, eh? Iaitu, nanti kita akan tengok ni. Okay. Tadi kita tengok pasal unitary kan? Okay, yang ni federation. Bila saya sebut pasal federation, yang ini daripada sejarah tentang timelines, eh, pembentukan negara-negara dari segi sistem persekutuan lah. Daripada United States sampailah kepada Malaysia, kebanyakan negara-negara ini mempunyai sejarah yang lebih kurang sama, iaitu dari segi pertahanan, dari segi penjajahan. Eh, dulunya asalnya macam United States dia ada 50 states. Eh, hasil daripada ancaman-ancaman luar, eh, daripada belah-belah Eropah dan sebagainya yang nak menjajah, dia rasa terancam, dia menggabungkan negeri-negeri menjadi satu kuasa yang kuat, iaitu dekat pusat lah. Eh, itu yang akhirnya terbentuk dekat United States, eh, dekat Convention Philadelphia, dia yang pertama sekali yang apply. Okay, kita kat Malaysia, ni lah. Okay, kalau tengok dia punya timeline ni, sebenarnya yang mengamalkan sistem persekutuan ada tak? Ada. Okay. Dia tidak lebih daripada 30 negara. Penat saya nak identify, eh, negara mana yang federation, negara mana yang bukan federation. Jadi sebenarnya ada negara tu yang dia tak boleh nak declare langsung. Tapi dari segi praktisnya, dia dah jadi federation. Tapi dalam peruntukan perlembagaan dia, dia tak nak declare yang dia sebagai federation. Dia masih sayangkan unitary. Belgium lebih kurang 30 tahun, dia nak declare yang dia adalah negara federation. Eh, sangat, sangat, sangat sukar nak membuat keputusan lah. Kalau kita tengok dari segi dikotomi, dari segi perbezaan antara unitary dengan federation, saya rasa semua orang dah faham. Bila kita sebut pasal kesatuan, eh, kesatuan ni maknanya akan ada satu power saja, iaitu kerajaan pusat lah yang ada kuasa. So what happen dengan meso layer dengan lower layer? Maknanya ada, mungkin ada regional, eh, macam Indonesia dia ada regional. Tetapi dia hanya ada satu kuasa di peringkat pusat. Eh, dia ada kabupaten kan? Di peringkat wilayah-wilayah. Tetapi wilayah itu tidak mempunyai kuasa langsung. Dia hanya sebagai pentadbir kepada kerajaan pusat. Eh, melainkan ada wilayah yang sangat kuat berkehendakkan kuasa, eh, dia fight semua macam Aceh, dia dapat kelainan berbanding dengan wilayah ataupun kabupaten yang lain. Yang itu satu cerita lain lah. Itu adalah dari segi transition, eh, sistem kerajaan kat dalam dunia ni. Tapi reality konsep asal, eh, kebanyakannya unitari kita kata kuasa itu hanya ada di peringkat pusat saja. Kalau kita kata, okay, dia ada banyak unit, ada konti, ada macam-macam lah. Pada kita akan tengok layer. Eh? Tetapi semuanya hanya sekadar untuk tujuan political administration semata-mata. Bukan untuk ada kuasa-kuasa tertentu. Ingat tak tadi kita kata bila sebut pasal federalism, dia perlu ada idea tentang layer government dan dia perlu ada kuasa yang diberikan untuk layer government. Yang mana dia tak boleh dicemari oleh setiap layer government lah. Dia kena ada share rule plus share rules. Eh?
Okay, maknanya yang ini perbezaan dia. Tapi kalau federation, dia ada layer-layer government with constitution punya power lah. Okay. So, kalau daripada kajian saya, saya mendapati sebenarnya negara-negara yang unitary yang kita kata tadi, eh, nampak dia macam kecil-kecil, kan? Macam lebih senang diurus. Tapi hakikatnya, negara-negara unitary kesatuan ni, dia lagi banyak layer daripada sistem federation. Indonesia sendiri tengok ah. Eh, dia ada 30 wilayah, dia ada special special region ni Aceh dengan saya tak ingat Jawa kah? Eh, dengan Jakarta. 277 local government. Okay, Itali. You tengok ah, banyak sangat. Apa beza dia dengan ni? Unless ada single government, memang negara kecil, memang ada satu saja kerajaan. So, dia tak ada dari segi layer-layer tu memang tak ada. Memang ada satu saja Singapura, Monaco, dengan Vatican City lah. Ini negara-negara yang betul-betul single layer government. Dia memang sesuai untuk menggunakan sistem unitary lah. Okay, kalau kita tengok seterusnya, yang ni adalah federation. Yang ni. Ini adalah pecahan-pecahan layer government. Yang nak membezakan pusat, federation dengan unitary ni dari segi kuasa yang diperuntukkan untuk setiap layer government. Saya ulang balik, kalau di peringkat unitary ada layer government tetapi hanya sebagai semata-mata sebagai pentadbir saja kepada kerajaan pusat. Jadi dia menerima arahan lah daripada pusat buat. Nak belanja, ada duit ada. Tak ada, dia boleh tak ada duit. Macam itulah. Dia tak ada kuasa langsung untuk memutih cukai dan sebagainya. Okay. So, kita ada federalism dan kita ada decentralization. Tahukan apa itu decentralization? Okay. Decentralization lebih kepada macam mana kuasa itu daripada pusat diagihkan kepada peringkat yang lebih bawah. Okay. Sebenarnya, ada perbezaan tak konsep federalism dengan decentralization? Kalau kita kecilkan skop kita dalam perspektif fiskal, maknanya dari segi tugas nak mengutip cukai ataupun tugas nak berbelanja, kita ada layer-layer government, maknanya adakah merujuk kepada fiscal federalism ataupun kita sedang merujuk kepada fiscal decentralization? Dua istilah ni kamu kena bezakan. Kenapa? Sebab kalau kita salah bincang, salah guna perspektif, dia akan menyebabkan kita punya perbincangan memang salah lah. Okay. Kalau di peringkat negara-negara unitary yang ada satu kerajaan pusat tetapi mungkin ada regional yang mendesak kerajaan untuk memberikan kuasa-kuasa tertentu, sometimes kerajaan pusat agihkan kuasa bukan dalam bentuk perlembagaan. Perlembagaan dia statik, tak boleh ubah. Tetapi dalam bentuk decentralization. Dia boleh beri kuasa dan dia boleh tarik bila-bila masa. So, bila ada alternatif dengan decentralization, sebab itu kebanyakan negara unitary, dia terus dengan sistem kaedah yang mana macam federation tetapi tak macam federation. Okay? Dari segi agihan kuasa itu berlaku, even unitary apabila diberi kuasa mencukai kepada peringkat regional ataupun local government, dia lebih decentralized even more daripada negara-negara federation. Nanti kita akan tengok eh. So maknanya bila kita nak faham tentang apa itu fiscal decentralization, apa itu fiscal federalism, atau kita jangan tengok fiscal lagi lah, kita tengok decentralization dengan federalism. Maknanya bila kita bercerita tentang decentralization, jangan keliru sebenarnya. Maknanya bila kita kata decentralization ataupun centralization, itulah decent atau centralized, maknanya dia boleh berlaku, dia boleh dipraktikkan tanpa ada federalism. Dalam arti kata lain, unitary lah kan. Tanpa kuasa di peringkat kerajaan, pusat, negeri dan local government, tetapi dia boleh berlaku dari segi agihan kuasa. Maknanya tak semestinya mesti ada federalism, mesti ada decentralization. Tak semestinya. Tapi dalam federalism, memang akan ada decentralization. Why? Sebab memang dalam peruntukan perlembagaan akan diagihkan kuasa-kuasa tertentu yang memang tak boleh ditarik balik. Kalau nak ubah pun, kita nak buat apa? Amendment, dia kena bincang, sangat bincang dalam dewan rakyat dan sebagainya lah. Dia ada proses yang sangat susah. Okay? So maknanya bila kita kata macam kita ada senarai negeri, kita ada senarai pusat, kat situ kita boleh ukur kita punya the degree of decentralization.
even kalau kita check lah kan, kita ada kita punya scale, kita punya ada index decentralization kita. Okay, kita ada unitary countries with decentralization implementation. Kita ada federation countries. Okay, federation countries kita ada ni lah. So tengok kanan, tengok kiri, tengok sini, tengok sini. Yang ini adalah index decentralization. Maknanya kuasa yang diberikan kepada state dengan local oleh kerajaan pusat. You tengok Denmark, antara negara unitari yang paling banyak contribute kuasa cukai kepada lower layer government. 0.5. You tengok Malaysia? Mana Malaysia? 0.14. Hello? Malaysia Federation eh? Maknanya apa yang kita boleh gambarkan kat sini, kalau kita tengok dari segi agihan kuasa di peringkat pusat negeri dengan local government, betapa sikitnya kuasa mencukai di peringkat kerajaan negeri kita. Atau dalam kebanyakan kajian-kajian oleh scholars dalam federalism ni, dia melihat Malaysia ni sebenarnya macam syarat je federalism, tapi dia sebenarnya lebih kepada centralized. Kita lebih kepada pusat, cenderung mencapai kepada sistem pusat. Okay, maknanya ni semua ni, yang 0.1 ni, semua ni, ni dari segi perbelanjaan lah, kuasa belanja, yang ni kuasa mengutip cukai. Kita sangat-sangat, maknanya kuasa cukai untuk state government, untuk local government sikit sangat. Okay, nanti kita akan tengok dalam kita punya historicism dalam perspektif Malaysia lah. Okay, terima kasih yang join. Terima kasih juga yang dah datang, yang dah dengar tadi. Mungkin ada kelas lepas ni. Okay, so inilah realiti. Yang mana negara-negara ini dari segi praktisnya, kalau kita tak kenal pun dia sebagai negara unitari, kita tak kenal pun dia sebenarnya adalah federation, in practice dia ada distribution of power. Kan? Cuma dari segi jaminan, distribution of power adalah lebih terjamin kepada sistem federation lah, sebab orang tak boleh nak pertikaikan yang itu termasuk dalam perlembagaan. Tetapi dari segi kesatuan, kesatuan ini ada kalanya mana angka ni dia dynamic lah, dia boleh berubah sama ada akan menurun ataupun semakin tinggi. Kalau kita keluarkan dalam bentuk graf, dalam bentuk rajah, sebenarnya Denmark ni antara yang tertinggi, lebih kurang dengan negara-negara yang belah-belah ni. So, kalau tengok degree of decentralization kat sini, kebanyakan negara-negara yang maju, kita tengok banyak mengagihkan kuasa kepada layer government yang lebih lower. Okay, yang lebih rendah. Denmark, Finland, Norway, baik dari segi federation pun nak. So kita Malaysia, kita kekal dengan keadaan yang macam ni, kita akan sampai bila macam ni lah. Bukan tak ada argument, bukan tak ada permintaan daripada peringkat state government untuk mengubah dari segi kuasa tu, ada. Daripada dulu ada. Tapi itulah saya kata, kita terlalu taksub dengan kita punya peruntukan perlembagaan sampai kita susah nak ubah. Sebenarnya kerajaan pusat pun dia sayang lah, dia nak agihkan sebahagian pendapatan dia kepada state government kan. Itu pun dalam bentuk pemberian pun dia buat banyak syarat. Nanti kita akan tengok realiti kat Malaysia. Okay. So, gitulah. So, kalau kita kata kita memang berada pada kelompok negara yang sedang membangun, memang macam itulah sebab kita sama je. Kita sama dengan Brazil, kita sama dengan Mexico, lebih kurang itu pun data dia lagi baik lah. Belgium. Macam itulah. Okay, dari tadi saya cerita pasal fiscal federalism. Fiscal federalism, saya rasa kamu mungkin dapat gambaran sikit tentang apa itu federalism dan kita dah tahu tentang apa itu fiscal. Okay, yang kita tahu tadi fiscal adalah dua komponen, cukai dan belanja. Maknanya kerajaan kena dapatkan hasil, kerajaan kena berbelanja. Tetapi dari segi nak menguruskan siapa perlu belanja, siapa perlu kutip cukai, kita kena ingat kita ada layer-layer government, baik di peringkat unitary, baik di peringkat federation tadi kan, kita ada layer government. Cumanya, kalau bila kita nak membincangkan tentang federalisme fiskal, kalau kamu buka tentang buku-buku tentang federalisme fiskal, mostly memang negara-negara, perbincangan tu lebih kepada negara-negara persekutuan lah, negara federation. Dia tak jadi masalah sebab dia memang bercerita tentang federalisme. Dia tentang kuasa. So maknanya kuasa tu memang, okay, kuasa nak cukai apa? Di peringkat mana? Dah memang dimaktubkan dalam perlembagaan. Tetapi ada setengah negara-negara unitary, dia ada dalam perspektif fiscal federalism. Kenapa?
Sebab ada setengah negara-negara unitary yang dah memberikan satu kuasa special kepada regional-regional tertentu. United Kingdom, Itali. Sebab tu kadang-kadang kita rasa macam dia ni negara unitary. Kenapa dia discuss dalam bidang ilmu fenomena fiskal? Ada. Sebab apa? Dekat situ dia ada kuasa tertentu yang diagihkan secara bertulis dalam perlembagaan. Yang ini memang special. Yang ini kaedah dia. Sebab tu saya ni kena kaji. Saya kena klasifikasikan negara dalam kedudukan dia sebagai sistem apa sebenarnya. Siapa yang betul-betul pure duduk dalam unitary, siapa yang sedang moving towards kepada sistem regional. Maksudnya sistem regional ni dia ada kuasa spesifik untuk regional tertentu, untuk ada yang dimaktubkan dalam perlembagaan berbanding dengan wilayah lain. Dan siapa yang betul-betul memberikan kuasa untuk setiap wilayah ataupun kerajaan negeri. Yang itu maknanya daripada unitary, dia akan ada spektrum bergerak degree kepada federation. Yang itu adalah perbincangan tentang terorisme. Okay, so saya simpulkan untuk pengenalan ini. Simpul untuk pengenalan. Maknanya bila kita cerita tentang terorisme fiskal ataupun fiscal terrorism, letak dalam kepala dia adalah perbincangan tentang pengurusan cukai dan perbelanjaan untuk setiap peringkat-peringkat kerajaan. Pusat buat apa, negeri buat apa. So yang ini yang kita nak tengok ni, dari segi tiga fungsi tadi. Kita ada fungsi peruntukan, fungsi persabilan, fungsi pengagihan. Macam mana kita nak divide power ni. Power dari segi tax assignment, dari segi expenditure assignment untuk setiap layer government. Yang ni ada dibincangkan dalam teori public finance, iaitu Musgrave. Banyaklah lagi nama-nama. So, kebanyakan pakar ekonomi, bila dia nak cerita tentang siapa perlu buat apa, siapa perlu kutip apa, mesti ada garis panduan, mesti ada guideline, mesti ada teori. So, yang ini yang dibincangkan dalam kebanyakan buku ekonomi, dari segi agihan kuasa berbelanja, yang ini dari segi panduan. Panduannya maksudnya macam ni. Okay, bila cerita pasal pertahanan, keselamatan, kena bagi kat pusat. Kita tak boleh agih kepada negeri-negeri. Apa jadi kalau semua negeri ada kuasa pertahanan masing-masing? Isteri orang Kedah. Suami orang Johor. Berkelahi. Tak puas hati, pergi buat report, serang negeri. Tak boleh jadi kuasa macam tu lah. So, benda-benda yang melibatkan kepada penyediaan barang yang bersifat apa manfaatnya kepada untuk semua orang sama, kita letakkan tanggungjawab tu di bawah pusat. So macam ni hal ehwal antarabangsa, tak adalah jangan negeri pula sibuk-sibuk nak buat deal dengan international punya hal ehwal kan. So persekitaran dan inilah semua di antaranya. So benda ni yang kita gunakan garis panduan untuk buat kita punya senarai-senarai. Senarai pusat, senarai negeri dan sebagainya. So benda-benda yang melibatkan pendidikan, yang ini pun tak sama untuk setiap negara. Ada setengah negara, dia memang pusat semua. So, memang apa-apa pun standard. Ada macam di Japan, pendidikan under local government. So, dia punya sistem, beza dia pun tak sama, tak standard. Yang itu kita jangan nampak pelik. Sebab dia bergantung kepada praktis bagi negara-negara tertentu lah, ikut kesesuaian dia. Okay, yang ini dari segi konsep, dari segi agihan tugas. Yang ini basic dari segi nak mengatur cukai siapa perlu kutip apa. Custom duduk dekat siapa. Central. C ni central lah. Estate, L local. You tengok ada setengah ni personal income tax dikutip oleh kerajaan pusat. Why not state government yang kutip? Kita bayangkan kalau state government diberi kuasa untuk kutip cukai pendapatan individu. Kedah rate dia lain. Johor rate dia lain, Kelantan rate dia lain, semua lain. Kalau kita rasa kalau duduk dekat area Selangor, cukai rendah ke tinggi? So maknanya, dengan sempadan yang bebas kita nak buat, kecuali PKP ni lah, tidak dibenarkan untuk merentas negeri. Tapi kalau dari segi ekonomi, maknanya sempadan negeri tu dengan mudah kita boleh berlaku mobility. So maknanya dari segi cukai, kalau dia dikenakan di peringkat state, memang tak sesuai lah. Kita kata kita kena letakkan pusat. Yang ini yang dipikirkan oleh ahli-ahli ekonomi dan ahli-ahli politik untuk meletakkan satu-satu tugas. Siapa perlu buat apa? Siapa perlu dapat tanggungjawab apa? So dalam bahasa mudahnya, kita pecahkan macam ni. Daripada teori Musgrave, dia ada tiga fungsi yang ni.
Bila kita kata pasal fungsi penstabilan, ingat lagi fungsi penstabilan, kita ada dasar fiskal, cukai dan belanja. Kita gunakan dasar fiskal mengembang, mengembang untuk betulkan ekonomi pengangguran, unemployment. Tapi bila kita kata dasar fiskal mengecut, kita gunakan apabila berlaku inflasi ataupun price instability, ketidakstabilan harga, kita gunakan. So maknanya, untuk nak betulkan ekonomi melambung meleset ni, kena letak kepada central government. Kerajaan pusat kena buat. Tak boleh letak kepada kerajaan negeri. Sebab apa? Kebanyakannya kuasa mencukai yang majoritinya dipegang oleh pusat akan mempengaruhi keputusan agregat demand. Perbelanjaan isi rumah dalam satu negara. So dia tak boleh dibuat di peringkat negeri lah. Okay, yang kedua, dari segi fungsi pengagihan, income redistribution, kita kena bagi juga kepada kerajaan pusat. Kau tengok banyak kerajaan pusat, semua kerajaan pusat, no wonder lah dia banyak dia punya kuasa. Kan? Okay, kenapa kita kata fungsi pengagihan nak betulkan jurang orang miskin dengan orang kaya, kita tak letakkan fungsi ni kepada kerajaan negeri. Sedangkan kita rasa pusat tu jauh di sana. Yang tahu orang miskin di Kedah siapa dia? Ustaz Abid Liu. Even negara, negeri, state government pun tak ada kuasa untuk nak betulkan, tak boleh nak reduce poverty index ni. Sebab apa? Kuasa ini di bawah central government. Kenapa sedangkan kita kata negeri lebih dekat dengan rakyat. Tu yang kadang-kadang macam pusat jauh. Tetapi state yang nampak kesesaran tu, dia bukan kuasa dia untuk buat keputusan. Sama ada dia membawa benda tu ke depan melalui parti-parti politik dan sebagainya, yang itu bolehlah. Itu yang akan menyebabkan banyak berlaku. Macam birokrasi kan lambatnya. Sebab yang nak menguruskan ni berada pada dekat kawasan-kawasan wilayah persekutuan. So memang jadi susahlah. So, bila kita cerita kenapa income redistribution ni kita tak letakkan kuasa ni kepada peringkat kerajaan negeri. Saya bagi satu argument. Okay. Kamu rasa kalau katalah state government di Kedah, dia tak ada duit. Kalaulah kuasa mencukai itu boleh dikenakan ke atas rakyat yang duduk dekat negeri Kedah dengan sesuka hati, kerajaan negeri boleh mengutip cukai apabila dia rasa duit dia banyak tak ada, ataupun dengan tujuan dia nak membetulkan, nak menolong orang susah, dia cukai orang yang kaya, dia cukai subsidi dengan orang miskin. Apa akan jadi kepada negeri yang kurang maju, yang ramai orang susah, yang memang tidak mengenakan cukai tapi banyak memberi subsidi? Dia akan menyebabkan mobiliti yang sangat kerap antara negeri. Katalah Kedah ni duduk naik cukai, fed up lah. Duduklah dekat sempadan Perlis. Kan ada antara Changlun dengan tu kan, ada sempadan kan. Duduk je lah, dekat je kan. Tapi dia bawa bidang kuasa Perlis, dia dapat manfaat subsidi. Dia tak kena cukai. So, yang itu kita kata, kerajaan negeri dia tak cekap untuk membetulkan jurang dari segi ekonomi masyarakat. Beri lagi kuasa ni kepada kerajaan pusat. Okay, next. So, apa tugas kerajaan subnational ni? State government dengan local government. Yang ini lebih kepada fungsi peruntukan lah. Bila kita kata fungsi peruntukan, ingat lagi tak yang kita belajar tentang sedia dan keluarkan barang dan perkhidmatan. Maknanya dari segi penyediaan barang dan perkhidmatan lah. Okay. Bila kita kata dari segi allocation ni, maknanya setiap layer government, baik pusat, negeri dengan local government, dia akan ada kuasa-kuasa tertentu, perbelanjaan tertentu untuk dia provide kepada rakyat dalam bidang kuasa masing-masing. Okay. Yang ini adalah penjelasan kenapa fungsi-fungsi itu diletakkan kepada peringkat kerajaan tertentu lah. Baca tadi saya gunakan jadual. Okay. Kita tengok justifikasi tentang fungsi peruntukan menggunakan model Taibo. Bagaimana kita kata kita nak menentukan sesuatu perbelanjaan dari segi penyediaan perbelanjaan itu, kita letak kepada pusat, sesuatu penyediaan itu kita letak kepada negeri dan juga local government. Okay. Kita merujuk kepada keluk sebelah ni. Kita pernah belajar ekonomi dulu kan? Kita punya faedah yang selalu kita nikmati apabila asas kita bertambah, dia selalunya akan berbentuk semakin berkurang. Bertambah kurang kan? Macam kita lapar hari ni, lapar kan? Pada petang ambil asar ni, naik degree tinggi yang lapar sungguh ni.
makin bertambah jam, bertambahlah kita punya kelaparan. Tapi sampai maghrib kita makan. Pak Isyak nak makan lagi ke? Tak nak dah. Ataupun lapar lagi, makan lagi. Sampai ke sahur ke? Tak. Dia macam mana pun bila kita makan, makin lama kita punya feel, kita punya happiness, kita punya manfaat tu dia akan semakin berkurangan. Sebab tu lah dalam ekonomi dia pun dah tengok dah. Semakin bertambah sesuatu perkara yang kita tambah, sama ada dari segi kekayaan, dari segi manfaat mendapatkan barang, apa-apa saja yang kita nak bincangkan dalam bentuk yang dalam bentuk horizontal ni, semakin ke kanan, semakin bertambah, bayangkan bertambah kekayaan, sebenarnya kita punya happiness tu sebenarnya makin berkurangan. So, bagusnya ambil titik tengah kan? Islam pun dah kata dah. Ambil yang sederhana. Sebab mana? Sederhana itu adalah titik paling climax sekali dalam kita punya curve kita. Dia paling tinggi sekali. Ambil yang paling tengah. So, dan benda ni pun dibincangkan dalam Tibo. Bila Tibo kata, okay, ada dengan menggunakan kos dengan faedah, kalau kita tengok ni, kos makin bertambah kita punya, contoh penduduk, kos penyediaan tu makin bertambah lah. Kan? Makin meningkat. Tapi dari segi manfaat ataupun faedah, keseronokan kita nak menggunakan barang, apabila bertambah ramai orang, bersaing dengan orang tertentu, faedah tu makin lama makin berkurangan. So, bila dia dah mencapai kepada titik kat sini, kos meningkat, faedah berkurangan. Apa kita nak provide lagi kan kalau kos dah meningkat tapi faedah kan? So apa yang dicadangkan oleh Taibo, okay, macam mana kita nak agihkan daripada tangent ni, ambil titik tengah kat sini yang mana faedah sedang rendah, faedah tinggi, kos sedang rendah. O sampai N ini baiklah disediakan oleh kerajaan pusat, dan selebihnya NB ni, barang ini perlu disediakan oleh kerajaan negeri dan local government. Sebab apa? Sebab di peringkat yang lebih dekat dengan rakyat, kita lebih tahu spesifik apa sebenarnya penduduk nak dari segi penyediaan barang awam. Okay, kita boleh tengoklah kalau kat kedai suka apa. Pergi Selangor ada apa. Pergi Johor ada apa. Kelantan ada apa. Macam itulah maknanya kita ada kehendak. Kalau dia nak lebih kepada pembangunan, banyaklah pembangunan. Tapi kalau dia lebih sukakan kepada pertanian, dia akan kekal dengan keadaan yang hijau. So, bergantung kepada kehendak pada kelompok-kelompok masyarakat. So yang itu yang kerajaan negeri kena faham tentang dia punya masyarakat dari segi penyediaan. Dan so kalau kita kata pusat ni lebih kepada barang yang bersifat nasional, manfaatnya kepada untuk semua orang, seperti pertahanan dan sebagainya lah, education. Okay, yang itu dari segi penjelasan. Okay, yang ini kita nak tengok dari segi perspektif amalan ferisma dan juga dalam perspektif fiskal. So saya sebut fiskal lah, ferisma fiskal dalam konteks Malaysia. Okay. Ingat saya kata bila sebut pasal fairism, ia adalah agihan kuasa tapi dengan peruntukan undang-undang. So maknanya akan ada perlembagaan di Malaysia, iaitu perlembagaan persekutuan lah. Dalam perlembagaan persekutuan, dia ada mention dah. Ada senarai pusat, ada senarai negeri, ada senarai bersama. Okay. Kita akan tengok lah. So yang ni yang kita kata tadi, kita di bawah apa tadi? Dual di bawah kooperatif kan? Local government duduk di bawah state government. Kat mana local government? Di sini, nombor 5. Bukan. Mana ada tak nampak kerajaan tempatan? Kerajaan tempatan nombor 4. So maknanya, dia ada cenonet dalam tu, peruntukkan dia ada satu di bawah kerajaan negeri. Ada kalanya, kerajaan negeri ni, dia dapat geran daripada pusat untuk local government. Sometimes local government tak tahu dia ada peruntukan daripada pusat. Sebab negeri ada kuasa untuk tidak menyampaikan. Bila saya buat pembentangan tentang fiscal fairism ni, tentang kuasa-kuasa geran dan sebagainya, dari segi jurang apa semua kan, dari segi fiscal. Kebetulan participant itu datang daripada orang-orang local government, ramai yang terkejut lah. Dia tak tahu pun ada geran yang di peruntukan untuk local government, yang mana banyak ada dalam kerajaan negeri punya account tapi tak disalurkan lah, untuk atas kuasa kerajaan negeri lah. Okay, yang ni kita kata peruntukan yang lebih bersifat nasional, untuk barang-barang yang sifat untuk semua orang. Yang ini lebih spesifik kepada negeri, dari segi hal ehwal agama. Sebab tu mas kahwin, bayaran zakat, yang melibatkan agama, semuanya tak sama antara
negeri. Dari segi cukai tanah pun tak sama. Dari segi hari kelepasan pun tak sama. Tapi kita dari segi sejarah adalah kesamaan. Melayu bersekutu dengan Melayu tak bersekutu lah. Itu semua sejarah juga lah. Okay, kerja-kerja air. Sebab tu belanja pembangunan untuk air semua. Air tak ada dekat Selangor. Kerajaan pusat tak boleh nak ganggu. Dia tak boleh kata nak tolong pun tak ada. Yang ini bidang kuasanya. Negeri kena faham tentang peruntukan perlembagaan. Okey. Yang ni senara bersama boleh buat sama-sama lah. Okey. Okey, yang ini bidang kuasa hasil yang diperuntukkan untuk kerajaan pusat. Okey, tak nampak lah. Ini jenis-jenis cukai yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Sama ada di bawah perlembagaan, akta kastam, akta cukai pendapatan, lembaga hasil. Semua ada diperuntukkan. Semua untuk pusat. Okey, yang ini hasil negeri. Cuba tengok hasil negeri. Hasil dari tuak. Hasil dari tuak. Banyak sangat ke kedai arak dekat negeri Kedah? Okey, saya nak tanya. Daripada komponen-komponen hasil ni, kamu rasa negeri Kedah? Negeri Kedah datang hasil contribution yang terbanyak untuk negeri Kedah datang daripada mana? Ada orang Kedah? Tolong jawab. Rafiqi. Ha? Hasil apa rasanya? Hasil tanah ke? Cukai tanah ke? Lombong? Tempat hutan? Ada? Tembak je lah. Pertanian? Ada ke pertanian sini? Ada tak hasil pertanian? Hasil jualan tanah, jualan harta negeri. Sewa-sewa harta negeri. Terima daripada bekalan air. Sadar tu berapa banyak je charge untuk air. Murah kan? Saya dam RM5 berapa bulan tak habis-habis lagi. Tolak, tolak, tolak negatif je. Ha, kan? Banyak lagi baki-baki. Betapa murahnya dia punya charge air. Apa, apa cepat? Daripada banyak hasil ni, Kedah ni menerima apa yang terbanyak? Harta karun. Amat albab yang punya. Negeri Melaka pernah dia buat satu ada komentari dekat majalah 3. Saya ingat dia pergi Pulau Besar berapa puluh tahun yang lepas lah. Dia pergi cari korek lah, memang dipercayai kata ada harta karun. Korek-korek memang tak jumpa lah. Lepas harta karun kaya. Ni bunyi macam melawak dah kan. Tapi memang ada hakikatnya. Kalau negeri memang dia terdesak, dia hanya boleh dapat daripada ni lah. Yang itu sebab tu bagi negeri Pahang yang banyak hutan, kerja ada duduk tebang je lah. Hasil hutan. So bila kita nampak pokok tebang, tak ada duit lah tu. Okay, untuk negeri Kedah, daripada kajian-kajian saya, saya dapati Kedah banyak datang daripada duti hiburan. Bukan daripada cukai tanah . Ha, kalau kerajaan Pulau Pinang, ya, banyak daripada hasil tanah. Tengok berapa banyak tanah dengan kecekapan dia punya. Tengok tanah kat pulau, mahal tak mahal. Bahkan harga rumah pun mahal . Okay, kalau kat Kedah, contribution, duti hiburan ni yang tertinggi lah dekat ni Kedah. Kenapa? Ya, sebab Langkawi lah. Sebab Langkawi. Okay. Negeri-negeri lain banyak daripada hasil tanah lah. Okay, next. Kita habis tentang komponen apa? Dari segi senarai cukai dan senarai belanja. Yang ni kepada pemberian. Okay. Bila kita bincang tentang fiskal sebenarnya, dia punya tonggak kepada perbincangan adalah cukai dan belanja. Okay. Ada kalau cukai kita terlalu sikit, tapi belanja kita banyak. Belanja kita banyak, cukai sikit, takkan kita hari-hari kita nak meminjam kan? So, bila saya sebut meminjam, pinjaman adalah salah satu bidang kajian juga di bawah fiscal tourism. Salah satu lagi kaedah yang mana kerajaan bantu, kerajaan negeri, adalah dari segi pemberian. Apa makna pemberian? Pemberian ini adalah subsidi daripada kerajaan yang peringkat atas kepada kerajaan lain, contohnya kepada pusat, kepada kerajaan negeri. Dia beri saja, tak minta balik. So yang ini yang kerajaan negeri Kedah duk cuba berusaha untuk mohon dengan kerajaan pusat, tukarkanlah hutang-hutang kami kepada bentuk pemberian. Sebelum-sebelum ni pergi dekat, saya ingat you punya senior lah yang lepas-lepas, kita ada pergi pembentangan bajet di peringkat negeri. Kemudian kita ada sesi perbincangan dengan
siapa eh? Ahli politik kat situ, saya tak ingatlah, pendang ke mana entah. Eh, bila saya tanya tentang apa inisiatif ataupun effort yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Kedah untuk menguruskan hutang-hutang tertunggak. Eh, Kedah antara negara-negara yang kita akan tengoklah isu hutang nanti. Eh, dia tak ada satu bentuk pembayaran yang cantiklah. Eh, sebab dia kata macam sampai sampai tahap memang nak minta kau boleh jadi pemberian. Ha, yang itu mungkin takkan jadilah. Okay. So, pemberian ini selalunya kerajaan pusat beri untuk bantu tampung defisit negeri. Okay, untuk memastikan jurang. Kan kita selalu kaji tentang pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah tak seimbang. Siapa yang regional science kan, dia nak tengok wilayah barat, wilayah timur. Macam mana nak seimbang? Kalau dari segi agihan cukainya, dari segi pendapatannya, tak seimbang. Kan, dari segi penduduk yang duduk tu pun. Kita nak cukai macam mana? Maknanya, dari segi negeri maju, negeri tak maju, sampai bila? Sampai bila Perlis nak duduk jadi negeri tak maju? Sampai bila Kedah nak duduk jadi sebagai belum maju? Eh, kalau you bandingkan indeks pertumbuhan antara Perlis dengan Kedah, Perlis much better. Eh, saya tak ingat dalam 0.9, saya tak sure lah power ni ada ke tidak dalam slide. Lebih baik dia punya statistik nak masuk kepada negeri yang maju berbanding negeri Kedah bawah lagi. Okay. Yang itu adalah dari segi isu tentang jurang fiskal lah antara negeri-negeri. Sebenarnya kalau kita saya tunjuk nanti daripada pemberian yang kerajaan peruntukan, kita punya method, kita punya formula, dia tak membantu pun nak membetulkan jurang ni antara negeri. You tengok kat sini. Eh, kita ada tiga bentuk pemberian. Kalau you tengok kat dalam perlembagaan, you akan nampak pemberian ikut bilangan penduduk. Ha, yang ni saya kata beranak lah banyak-banyak. Eh, boleh contribute income kepada kerajaan negeri. Eh, pemberian pertama hasil, ni semua ni. Ni semua disenaraikan. Yang mana sebenarnya ada negeri yang boleh dapat, ada negeri yang tak boleh dapat. Yang ni royalty ni yang atas ni. Hasil daripada pelonggongan, eh, dapatlah royalty 10%. Kalau negeri yang tak ada, tak adalah. So, yang ini memberi manfaat kepada Kerajaan Negeri Terengganu, Sabah dan Sarawak. Yang ini banyak income dekat sini. Yang lain-lain negeri tak ada. Okey, pemberian tujuan umum. Eh, maknanya ikutlah bilangan penduduk, pertambahan hasil. Dia tengok kat sini, pertambahan hasil, dia ada syarat dekat sini. Berlaku pertumbuhan dalam KDNK per kapita negeri. Yang ini negeri Kedah tak pernah terima langsung. Dia tengok dekat ni Kedah ada banyak buat pembangunan tak? Tak ada kan? Dia banyak belanja duit, dia spend untuk semua belanja mengurus. Dapat duit semua belanja mengurus. Macam mana dapat banyak duit? Kita tak boleh nak expect lah. Cukai tanah murah. Eh, kalau dia kat local government, parking pun tak nak kutip. Eh, ha. Dia banyak yang ambil mudah saja kan? So dari segi kesungguhan nak mengutip cukai tu tak ada. Jadi apa yang kita nak expect? Kalau hasil sikit, kita nak expect perbelanjaan banyak ke dari segi pembangunan? Takkan nak pinjam lagi? Okey. Apa lagi yang membezakan dari segi pertambahan hasil antara negeri-negeri, kita tengok dari segi pemberian khas ni. Sabah dan Sarawak, yang ini manfaat dia dapat apabila kerajaan negeri Sabah dan Sarawak masuk kepada Malaysia. 16 September eh? Kan? Dia masuk Malaysia, dia dapat lah. Sebab kita nak menarik kan Sabah dan Sarawak. Kita bagi dia punya keistimewaan dalam bentuk hasil ni. Yang ni memang banyak dari segi income tu memang dari segi dalam perlembagaan pun kita nampak peruntukan yang special untuk Sabah dan Sarawak. Okey, Selangor ada juga pemberian khas. Yang ini lebih kepada ganti rugi eh. Wilayah persekutuan dia ambil sebahagian daripada tanah untuk dibangunkan eh, Putrajaya kan. So dia ganti pampasan lah. So negeri Kedah ni ada perjanjian hak dengan Siam dulu tu lah. So yang ni lah memang setiap tahun memang kerajaan dapat, kerajaan negeri Kedah akan dapat RM10,000 ni. Kok siapa nak buat kajian pergilah. Eh, nak kaji tentang asal-usul ke macam mana ke. Okay, yang ni. Yang ni yang saya kata ni, pemberian kepada local government ni. Diberi kepada kerajaan negeri. Yang ni yang diorang tak tahu ni. Okay, dia tujuan khusus jalan negeri. Buatlah jalan ringan bengkok kan, panjang jalan. Tapi jalan negeri saja, bukan jalan kampung dan jalan persekutuan. Tapi hanya jalan negeri saja yang akan dapat bantuan dari segi kos penyelenggaraan yang ditanggung oleh kerajaan pusat lah. So, pemberian pembangunan ekonomi negeri. Yang ini pun susah nak dapat. Eh, dia bergantung kepada tingkat sosioekonomi sebuah negara jugalah. Okay, yang ini antara ni lah.
perbelanjaan perbelanjaan antara pemberian-pemberian yang diperuntukkan, yang saya kira dia tidak membantu sangat pun untuk membetulkan jurang antara negeri-negeri dan wilayah-wilayah tertentu lah. Ini kita punya formula. Okey, satu lagi kaedah untuk menangani masalah defisit di peringkat kerajaan negeri, biasanya meminjam daripada kerajaan. Tapi pinjam ni bukan senang-senang nak pinjam. Satu dengan faktor politik dan sebagainya. Okey, pinjaman ini dia ada implikasi dari segi hutang. Tak payahlah cerita pasal pinjaman sangat ni. Tengok dari segi. Hutang. Dia punya implikasi dia. Hutang dia akan jadi hutang yang tertunggak. Dah defisit, nak bayar tang mana pinjaman tu? Unless kerajaan meningkatkan dari segi charge bayaran bekalan air, meningkatkan dari segi cukai tanah dan apa-apa saja cukai di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. So, ni antara negeri-negeri yang berhutang, mengikut ranking, saya cuba cari yang terbaru, tak jumpa, setakat yang saya jumpa 2016 lah. Saya cuba cari dalam laporan audit depan ke depan. So, maknanya, dulu saya ingat masa saya masters, saya kaji Johor yang pertama ranking, yang kedua Kedah, negeri yang berhutang paling tinggi. Johor masa tu nak bangunkan wilayah Iskandar, memang dia spend banyak. So, dia meminjam dan meminjam daripada kerajaan pusat, dan bila dah siap, sekarang baru nampak dia boleh manage lah dia punya income dia dengan dia punya kewangan dia. So, Kedah ni, static dengan 2.2 bilion ni daripada dulu sampai sekarang. Dia tak bayar. Okay. Yang kita kata yang terbaik ni mungkinlah salah satu justifikasi yang orang nampak kenapa Lim Guan Eng jadi Menteri Kewangan. Sebab dia berjaya menguruskan kewangan negeri Pulau Pinang. Saya pernah kaji juga tentang kewangan negeri Pulau Pinang. Dari segi kecakapan dia mengutip cukai tanah memang tip-top. Tengoklah macam mana. Idola ayak tu. Ha? Idola ayak. Idola ayak. Yelah. Siapa yang Sus kata siapa yang pulau tu memang memang kaya raya lah. Murah-murah nak beli rumah dekat situ. Okay, next pun. Last slide kita. Yang ni pun kedudukan. Kedudukan negeri yang berhutang. Kedah tu tetap ranking ni yang kat atas tu lah. So, besok kalau kerja dengan state government, civil service, rasa-rasa nak tolong tak? Bila gaji tengok, banyak duit spend semua untuk tujuan belanja mengurus. Duit dia kutip semua belanja mengurus. Tak ada untuk tujuan pembangunan. Last pembangunan nampak tu Aman Sentral lah katnya. Okay? Negeri Perlis. Perlis, kalau saya lupa nak cerita tadi. Perlis, daripada komponen hasil bukan hasil. Yang saya kaji dan student saya kaji, dia tak berubah pun. Komponen hasil yang paling banyak untuk Negeri Perlis adalah datang daripada terimaan bukan hasil, iaitu pemberian daripada kerajaan pusat. Duit dia lebih banyak daripada banyak sumbangan hasil-hasil komponen hasil-hasil negeri, yang diberikan oleh pada negeri. Perlis menerima terimaan bukan hasil, iaitu geran daripada kerajaan pusat lebih banyak. Yang mana geran itu dia tunggu untuk tujuan tampung belanja mengurus. You bayang? Maknanya kalau ubahlah dari segi pemberian itu dia berubah. Macam mana nak bayar dari segi emolumen dan sebagainya. Dia punya belanja pembangunan, belanja mengurus saja dia dah defisit dah. Okay? Itulah kalau kata nak buat kajian, ada setengah student saya dah ramai jugalah buat kajian tentang fiscal tourism ni, ada yang minat jugalah. Okay, yang ini sama ada, saya rasa saya perlu rakamkan video untuk topik yang ini. Saya rasa tanpa perlu kita buat kelas sebab saya cadang minggu depan kita nak masuk kepada bab yang kelima lah. Prinsip-prinsip percukaian supaya kamu boleh laju sikit nak buat tugasan nanti. Nah, yang ini saya janjikan dengan video lah. Video kamu boleh dengar. Kita record lah. Okay. Sekian saja yang untuk topik kita hari ini. Saya tutup dulu saya punya recording.